lancar dalam meeting nanti maupun nanti dalam kamu mengerjakan soal-soal di Google Class ini. Baik, semuanya bersiap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di video conference namanya ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari bagian kedua tentang NAT. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar NAT, hari ini nanti kita belajar tentang jenis-jenis NAT. Nah, gitu ya. Kemudian sebelum mulai pelajaran sudah mengisi daftar hadir ya tadi ya. Sudah ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengisi di Google Classroom ya tadi ya. Itu ada presensi kelas. Ya. Oke, saya screen share ya. Nanti melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita baru belajar tentang konsep dasar NAT gitu ya, Network Address Annotation. Hari ini kita akan membandingkan jenis NAT ya. Oke, kita lihat dulu kompetensi dasar yang kita capai. Static NAT, tugasnya untuk apa? Static NAT itu? Static NAT adalah menerjemahkan satu IP address jadi satu IP address lainnya. Nah, untuk gambarnya seperti di saya tampilkan di slide ini ya. Silakan untuk static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address lainnya. Jadi ketika menggunakan static NAT, kita harus menentukan lewat mana jalur-jalur internetnya. Misalkan ini ada 5 buah komputer akan ke internet melalui NAT router. Nah, router sudah paham ya, yang sudah pernah pakai router. Router itu mereknya apa yang sering kita pakai? Mikrotik. Kalau Cisco ya boleh. Ada dua jenis ya yang umum. Mikrotik itu ada Cisco. Nah, untuk simulasi kita menggunakan Cisco, tapi kalau untuk praktek kita menggunakan Mikrotik. Static NAT ini kita lanjutkan. Jadi dengan demikian, komputer perangkat yang berada di jaringan lokal ini bisa terkoneksi dengan internet dan tanpa harus mengganti IP address-nya. Router akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sembunyikan. Kalau lagi kosong itu bisa kita pilih. Jadi yang memilih langsung dari aplikasi NAT-nya ke perangkat. NAT dalam jaringan yang pertama itu jelas menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Karena ISP itu merupakan takra net gitu ya. Nah, di sana mungkin takra atau mungkin mana lagi ya, intranet ya, itu kan memberikan satu alamat di ISP, singkatannya apa, masih ingat? Internet Service Provider. Internet Service Provider, ya. Yang memberikan internet ke kita itu hanya satu IP. Nah, bagaimana kita bisa biar adik kita, kakak kita, ya orang tua kita bisa ikut internet? Nah, kita gunakan NAT. Jadi yang ke internet itu hanya satu IP. Kemudian yang lainnya itu di router yang ada punya itu. Ini keuntungannya, kalau di alasannya penggunaan, kenapa kita ada keuntungannya? Menghemat alamat IP legal, tadi yang sudah meningkatkan keamanan sebuah jaringan. Jadi kalau ada koneksi ke internet hanya satu, nanti misalkan ada penyusup, nanti yang di belakang itu akan aman. Tanyakan
Mas Andre mungkin mau tanya? Belum, Pak. Ya. Diana? Teknis pembelajarannya nanti kita akan masuk ke Google Classroom. Nanti saya upload LKPD-nya. Nah, saya akan di sini. Iya, Pak. Saya nanti akan buat forum di sini. Ada tugas kelas, saya akan buat tugas. Saya upload di sini LKPD-nya. Saya upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah selesai ya mengerjakannya ya. Terima kasih. Ini saya sudah mengecek tapi belum ada namanya. Silakan di download ulang atau kirim ulang ya. Namanya dikasih dong. Ada berapa Mbak Fauzia? Jenis internshipnya ada berapa tadi? NAT, jenis NAT ada berapa? Tadi ada berapa? Static NAT, dynamic NAT. Static NAT, dynamic NAT. Static NAT dan dynamic NAT. Pertemuan depan kita akan belajar tentang konfigurasi. Jadi kita akan praktek menggunakan simulasi. Nah, software simulasinya itu yang mudah yang pernah kita praktekkan di kelas. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.